ada beberapa orang pemain-pemain legend kolosal yang datang ke lokasi. Ngapain mereka kesini? Hei, serius amat Jaka Tingkir? Ini memang pekerjaan samping, bukan pekerjaan sampingan, pekerjaan intinya memang begini kalau di lokasi. Dan kalau kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, kau pasti akan berbuat hal yang sama denganku. Musrik. Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Usman. Dan hari ini saya baru banget sampai lokasi. Hari ini lagi syuting Angling Dharma series season 2 dan ini adalah hari ke-9. Nah, yang menarik di sini ya, sobat semuanya. Jadi kabarnya hari ini ada beberapa orang pemain-pemain legend kolosal yang datang ke lokasi. Yang gua bingung nih ya, ngapain mereka kesini? Apakah mereka akan gabung di proyek Angling Dharma ini atau yang lain? Udah deh, daripada bingung, nanti kita langsung tanyain aja ke para pemainnya. Ada siapa aja sih? Kalian pasti penasaran kan? Dan gak akan disangka-sangka. Pokoknya ikuti terus ya. Yuk, tuh udah pada datang. Oke, yuk. Rame. Oh, iya, kita sampai 2 juta view-nya. Tapi game-nya juga rame. Ini game-nya rame ya? Tapi malah enggak bisa itu jadi cucu. Cucu. Soalnya pernah hilang, jadi enggak berani. Oh. Jadi enggak nambah foto. Please masukin baru dibasuk. Kalau enggak ntar hilang lagi kayak waktu itu. Hilang namanya jadi sekarang mendingan cari. Pigo kan. Pigo udah record ya, Pigo? Dari udah. Kop-kopan itu juga sama sih. Jadi di sini kumpul semua nih sosok-sosok legend. Kamu siapa? Sebentar, kamu siapa? Nama? Hah? Perlu nama? Oh, iya. Masih perlu. Siapa sih yang kenal sama Alex Sukamto? Pak, sehat ya, Mak? Sehat. Nah, alhamdulillah. Ini lebih legend lagi. Oh, legend lah. Alex Sukamto. Oh, lu. Baru dengar suaranya aja udah langsung merinding tuh. Pas lagi syuting malam-malam, iya kan? Kita sama Mama Asriati. Gelap-gelapan gitu kan, teriak pakai itu kan, apa nggak break tuh syuting kan? Udah halu aja udah pikirannya udah apa kan? Gitu kan. Tapi emang suaranya masih ini ya Maya, sekarang ya Maya? Alhamdulillah nggak berubah ketawanya. Jangan. Oh, iya. Itu, iya. Soalnya itu dapur ya, Mak? Dapur kan? Dapur. Alex Sukamto tahu aja. Mas sekarang berapa umurnya, Mak? 71. 71. 71, alhamdulillah masih sehat. Ya? Hah? Beda tipis lah ya. Beda tipis. Ya dibalik doang soalnya kan. Dibalik doang. Oi, serius amat Jaka Tingkir. Ini memang pekerjaan samping, bukan pekerjaan sampingan, pekerjaan intinya memang begini kalau di lokasi. Iya, jadi pemain itu sampingan gitu. Itu dia lagi pengen nojoin ototnya. Pengen nojoin ototnya. Ya kan lu tahu dong, ngeroknya sih enggak seberapa, cuman maksudnya power banget gitu kan. Kayaknya asik. Aduh. Tuh kalau buat kalau ada kamera di close paling seneng dia tuh kayak gitu tuh. Ini dibuka. Makanya Mak begini terus. Masya Allah. Jaka Tingkir. Tapi mereka enggak kelihatan homo ya, enggak kelihatan ya. Belum ya. Iya, enggak kelihatan homo mereka. Oh. Enggak. Aslinya sih mesra-mesranya kan seperti laki aja biasa. Jadi kita ngelihatnya seperti sahabat. Ya Allah, enggak kelihatan ya, suami ya, istri. Enggak lah, enggak. Oh, lu penyakitan berarti. Iya, ini Sang Prabu kenapa, Sang Prabu? Masuk angin. Hah? Masuk angin, Angling Dharma. Enggak sesuai sama tokohnya ya. Kalau tokohnya kan super power. Malah ya banget. Itulah, segimanapun asli, apa, tokoh sesakti apapun, aslinya ya kita manusia kan. Ya. Ada masuk anginnya ya, Bu ya? Ada. Masuk angin sama masuk angling sekarang. Yeah. Masuk angin sama betul. Emang kenapa bisa masuk angin? Karena Angling Dharma. Ngangkat galon. Ispil yang itu. Enggak benar-benar. Ngangkat galon awalnya adalah. Terus jangan dianggap enteng loh. Oh, jadi, ngangkat sesuatu. Ini gua perhitungan ya.
Oh jadi abang ini apa namanya main angkat aja, iya. Tanpa ada stretching, tanpa ada apa? Benar. Ya kali mau ngangkat galon aja mesti stretching dulu, kayak mau ngangkat barbel aja. Ini buktinya. Tapi kalau menurut gua sih bukan masalah stretchingnya. Alek mak daripada nunggu gini ya, pas di dapur air mesti diisi. Mak gak nunggu, gak nunggu cucu, anak kan kerja. Bisa kan, mak kan? Bismillah, ya nah, beri amalkan. Angkat. Intinya, Dal, intinya bukan masalah stretchingnya. Kelihatan, gak pernah kerjanya kalau di rumah kan. Gitu. Oh. Kamu gak manggil emak sih. Lagian malu-maluin Raja Pajajaran angkat galon. Ih, lengsernya kemana ya? Ya Allah itu merah. Kayak gak ada anak buah aja, ya ampun. Di sebelah sini doang. Kalau di kerajaan udah pasti jadi raja, Fo. Nah. Kalau di rumah mah ya tetap istri yang raja. Manusiawi, manusiawi lah. Jadi apa namanya? Ini di sini juga ada tokoh penjahatnya, Bang Alex sama Wan. Avok. Wan Avok. Orang baik sekarang mah dah. Baik semua. Ya. Tapi kan lu kan dikenalnya sama Semar ya. Semar, Bang. Semar baik ya sih. Semar itu. Hah? Iya. Yang bisa jadi Semar itu cuma apa? Uglek, uglek. Ugak, ugak ya. Gaing-gaing. Aing, aing. Aing, 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 aing. Aing, ugak, 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 ugak. Beleg, nah itu terserah nanti itu mau yang ambuing-ambuing, mau yang belegegek, ugak, ugak. Tergantung tergantung kontrak. Kontrak. Gitu. Jadi punya khas masing-masing. Gitu. Kalau Semar ini di universe apa Semar? Masuknya kemana? Semar? Yang sakti. Enggak, masuk kemana? Yang putih dong. Hah? Putih lah. Enggak, masuknya ke era siapa nih? Semar itu? Enggak ada. Enggak ada. Enggak. Emang ada era-eranya ini. Dulu Semar jadi di apa? Arjuna. Arjuna, eranya Arjuna. Iya, artinya masih dunia pewayangan itu kan. Lebih tua dia maksudnya. Sebenarnya kalau mau kita ngomongin ini masanya memang mungkin pada meskipun itu mau dibilang legenda itu multi masa sebenarnya. Multiverse. Iya, enggak ada di bukan di masa yang sama gitu iya. Maksudnya. Gua sama Ang Ling sama tuh. Joko Tinggi sama Anggama masih sama Prabu Siliwangi masih sama. Dia di Jawa Barat, Jawa Tengah, gua Jawa Timur. Tapi gua sama Prabu masih ada kolerasinya. Joko Tinggi. Kuncung putih itu ya Semar. Iya. Iya. Apa? Kuncung putih itu imajinasi penulis itu Semar. Sebetulnya. Cuma dengan Sabda Palon. Sabda Palon. Iya, Sabda Palon Semar. Semar. Oh, Sabda Palon Semar. Ya iya. Semar itu kan banyak namanya. Kalau nama bagusnya apa tuh? Ada tuh di situ. Oh, ini. Bukan. Ismaya. Bukan. Ah, benar. Oh, memang banyak namanya. Ismaya. Ya? Ismaya cuman Ismaya Resik kan Ismaya. Sama orang puncak gitu anak. Itu kan. Mah Ismaya saudaranya si Dudung. Udah serius-serius. Tapi mah begitu baca naskah ada Semar langsung apa? Pasti. Enggak ada nama gue iya. Gitu. Nah, ada mak. Nah, memang enggak ada namanya cuman udah diplot. Ini A, ini B, ini C, ini enggak perlu tulis, orang juga udah tahu. Soalnya ambuing, gila. Ambuing. Bener merah ya, banget lu. Enggak, dan Semar itu tokoh sakti banget. Ya, ya. Kang Prabu. Oh, tuh merah banget tuh. Aduh, putih enggak? Aduh, maaf, Bang. Wih, ini legend lagi nih. Maesa, sini Maesa. Aduh, oh, buka dong maskernya. Aduh, sini. Aduh. Jaya Katuang. Jaya Katuang. Adanya si ini sama. Gimana? Alhamdulillah. Sehat ya Allah. Sehat, Bray. Ketemu semua di sini. Iya. Oh, pemainnya. Patat, patat masih oke. Masih. Paling songgeng. Patat bebek. Hei, kamera, ada kamera. Banyak. Duduk sini, kita lagi ngobrol. Banyak kayak putih. Mana? Tapi saya, di dulu saya. Ngaduk belakang, kok oh, makin bahaya nol aja ya Mas? Ya, paling songkeng deh ya, dia. Pokoknya dia punya boncengan kalau Mahesa. Senang. Pantes adeknya tetep gede ya? Kakaknya aja gede juga tetep. Kelas 2024 atau 10 dikat. Kalau kau tahu apa yang sebenarnya terjadi, kau pasti akan berbuat hal yang sama denganku. Apa maksudmu? Itu tidak mungkin! Oke, bos.
Ya berantem ya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi Maesa ini jadi Arya Penangsang. Oh, Arya Penangsang. Arya Perangsang. Arya Penangsang musuhnya sih Arya Kamandan. Itu. Joko Tingkir. Oh, Arya Joko Tingkir. Arya Perangsang, Penangsang, Perangsang. Arya Perangsang. Perangsang. Arya Perangsang. Arya Perangsang. Mak soalnya baca naskah tuh Penangsang jahat. Layar lebar. Layar lebar. Sa, lu lagi syuting apa? Kemarin gua buat itu apa? Kartu sih bilang buat layar lebar yang di Tasik. Enggak tahu kayak barangnya udah jadilah pokoknya. Kolosal. Enggak, modern, total modern. Modern. Oh. Nah, kemarin Arif. Di Palu rencananya poster gua udah gede. Arif. Apa? TV atau apa? Katanya sih boleh lebar, enggak ngerti. Oh. Tapi DP udah Vision masuk. Generate. Udah lunas. Oh. Oh. Udah lunas. Minimal bakso lewat atau gitu ya aja. Kalau yang di Palu belum. Belum nonton kontrak berikutnya. Tapi ngomong-ngomong ini udah di YouTube gue udah semua. Belum? Belum. Avok belum. Oh, oke, berarti sekarang iyalah nebeng gue ntar kan nebeng follower lu. Apa sih? Waktu di itu berani kemarin di Bali. Kenapa? Nebeng itu musrik. Pure. Mana dubbing musrik? Musrik yang Bambang pegang itu. Syutingnya dubbingnya di Matoa Regency. Jagakarsa. Gua kan itu baru belum itu Indosiar punya. Oh bukan, ya? Lebar. Oh lebar. Oh musrik. Tapi mak yang suram hantu. Suaranya gimana suaranya, Pak? Suaranya biasa, cuma ketawanya. Bukan itu yang biasa, Mak. Enggak boleh di musrik. Enggak boleh itu malampir. Udah treatment yang malampir, jadi enggak boleh. Nanti kita pakai kalau yang di musrik. gua tahu. Itu udah di 15. Mak, banyak banget suaranya. Ketawanya. Iya, benar. Ada berapa jenis ketawa sih, Mak? Ya, nah, dua aja. Kondisi kan kuntilanak. Apa? Hihi kuntilanak. Tapi Mak bisa juga? Enggak bisa ya, Mama. Ya, Mak yang soalnya suaranya udah kan enggak bisa. Terlalu tinggi ya, Mak. Jadi kalau yang sama yang begitu. Powernya lebih ini ya. Nah itu. Itu tuh udah malampir banget itu. Sakit gak tenggorokan kalau kita enggak tahu tekniknya. Tapi enggak aku tuh udah. Iya. Kalau mau malah ketagihan tiap subuh begitu lah latihan. Mau udah disetel begitunya. Kalau dulu di perut. Jadi main pencet bukannya kempesin perut. Oh, jadi kalau sekarang udah ini aja ya, Mak. Ngalir aja lah gitu. Jadi udah enggak mau apa? Udah keseringan jadi ya udah nyetel sendiri, udah ngalir udah. Untung suara aslinya balik. Tapi enggak. Enggak, dia kan jadi suara yang gede. Ada seratnya, Mak. Aslinya enggak balik, Mak. Enggak. Udah kayak gitu. Kalau dilihat sandiwara Mak yang lama, Mak aja gini. Bagus suaraku dulu. Sekarang udah begini suaranya. Kebanyakan ini, suaranya malampir udah style kayak ini. Jadi kita mau bikin bingung orang-orang pasti pada penasaran banget nih. Ini kalian ngumpul ini lagi ada proyek apa sih? Karena kayaknya ya Bang Alek ya, kayaknya baru kali ini ya. Bener gak sih? Iya, kumpul iya, semua. Iya. Ini belum lagi ada si Rico. Iya kan? Belum yang lainnya kan? Ya kan belum ada lagi nanti Cokinya. Coki. Terus kalau jadi Wiro Sableng apa segala macam, pada bingung kan? Kok pada ngumpul semua di sini ada apa sih gitu kan. Jadi kita mau bikin apa ya? Surprise. Ngeliwet bersama. ini produknya apa nih? Kolosal atau modern? Wah, kolosal. Ya muka-muka begini modern mana, Mas? Siapa tahu kita bikinnya kayak kita vintage. Vintage. Jadi ada Kakang Prabu Siliwangi menjadi di Kakang tangan, Prabu Siliwangi. Terus ada Dian Sidik. Sebagai Dian Sidik itu udah image banget lah dia, image lah Jakarta Tingkir. Udah tau lah ya. Sebagai aku sebagai malampir, aku hisap darah kalian. Gua kira nenek gayung. Oke, okay. Mahesa di sini tokoh villainnya sebagai Arya Penangsang. Oke, ada dua tokoh apa masih ada lagi sebenarnya beberapa tokoh-tokoh penjahatnya ya. Lu jadi ini ya, jadi apa? Avok Smart. Iya, gua koordinator lah gitu kan. Koordinator dari gitu kan. Kalau lu kan koordinator baik, ya kan? Gua koordinator jahat. Koordinator baiknya iya, oke, jadi ada ininya lah, ada pentolan orang baik. Sebenarnya gini,
kalau yang mau toko jahat pengen main di sini ngomongnya sama gua. Oh, gitu. Gua yang hidupin okay, nantinya okay. Gitu kan. Oh iya. Yang toko baik ke gue daftarnya. Oh yang hidupin. Iya, Mak. Gir apa sih? Iya. Gir nih. Itu biasanya kalau yang baik potong 20% gitu. Iya. Kalau yang baik. Kalau jahat kan bebas, Sa. Oke, Bang Alek, toko siap. Jahat yang dibangkitin siapa aja? Untuk saat ini kedepannya sih mudah-mudahan berkembang gitu kan. Untuk saat ini kita mau ambil yang benar-benar masih anget nih, masih anget toko-toko jahat. Iya, di sini kan jelas nih Malampir nih, Malampir. Kan Malampir. Terus ada lagi karena ada Kamandanu, di sana di pihak kalian ada Kamandanu nih. Ya gua iniin keluarin musuhnya Kamandanu yang legend banget kan Tong Bajil kan. Tong Bajil. Oke. Okay. Menurut kalian proyek ini bagaimana? Silakan, Ananda Jos lah, Ananda Jos lah. Raja. Intinya proyek ini proyek surprise, proyek di luar dari pemikiran orang-orang dan proyek ini menjadi sebuah terobosan baru khususnya di genre kolosal gitu. Dan banyak hal yang tidak terduga nantinya di dalam adegan-adegan yang akan ditampilkan di proyek ini. Pokoknya tunggu aja nanti penayangannya, dan sekarang doakan saja kita syutingnya lancar, semuanya sehat, dan intinya mudah-mudahan proyek ini bisa menghibur dan diterima oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Ini Riko. Oke. Ini Riko nih. Arya Kamandanu. Halo. Koko, halo. Sudah biasa. Kau mencariku. Sini lagi. Ya, sini. Mundur. Lewat sini, sudah lewat aja.